أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, di ayat tadi diceritakan bahwa pada waktu itu seekor raja semut memerintahkan rakyatnya untuk ke rumahnya masing-masing, untuk masuk ke dalam sarangnya. Kenapa? Karena pada waktu itu akan terjadi bahaya bagi mereka. Tahu gak apa yang dilakukan oleh rakyat semut? Mereka mematuhinya. Mereka masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka paham bahwa apa yang diperintahkan pemimpinnya waktu itu memang untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, itu yang dilakukan semut. Lalu kita manusia, pemimpin kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita memerintahkan kita untuk diam aja di rumah. Kenapa? Alasannya sama. Karena memang untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan ulama kita, bukan untuk kebaikan guru-guru kita, pemimpin kita, tapi untuk kebaikan kita bersama. Jadi dalam situasi seperti ini, gak ada salahnya dong kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh sekelompok semut tadi. Baik kita yang berada di posisi sebagai raja semut atau rakyat semut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.